Baruklah, kalian sudah tidak mau lagi meneruskan sekolah. Tapi daripada menganggur macam begini, kalian kan bisa buka usaha. Orang tua kalian lebih dari mampu. Kalian-kalian itu siapa yang kau maksud? Zoe dengan kasino lah. Kau kan tak masuk hitungan, bah. Warung kau yang dulu Senin Kemis itu, sejak makin banyak toko serba ada, napasnya tinggal Senin saja. Tak ada lagi Kemisnya. Enak aja loh. Soal modal sih emang gampang. Cuman gua lagi mikir, dagang apa yang duitnya banyak, kerjanya dikit, tapi gengsinya tinggi. Gua kalau ngomong soal sekolah sih, gua emang lagi segen. Ngobyek juga segen. Soalnya begini-begini aja kita udah makmur. Mau duit tinggal mangap. Cuman kalau ada proyek yang nyangkut di hati gua sih, gua jabanin. Ucok, kenapa kau rupanya? Nama saya bukan Ucok, Om Roy. Sempat juga kau menyindir bahasa leluhurku. Lantas, kenapa kau menangis, ha? Saya nyasar, Om, dari kemarin. Buset, kesian banget nih anak. Emang rumah lu di mana? Di Pondok Indah. Waduh, bagus dia ketemu kita-kita. Kalau kagak jadi gembel lu. Ayo, Om, anterin. Ini bener rumah lo? Iya, Om. Wah, hebat lo. Yuk, tak bobong. Iya, ya. Saya nggak menduga nih anak kaya banget. Bapaknya jadi apa ya? Mau kelar kali. Pintu tutup dong. Ya, Den Roy pulang. Be. Roy. 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 Dari mana saja kau saya? Enak, Roy. Ya, maaf, saya terlalu gembira. Terima kasih. Kami bingung sekali karena sejak kemarin dia menghilang. Terima kasih. Maaf, jangan tersinggung. Terimalah ini. Ambillah sebagai ucapan terima kasih kami. Kami tidak tersinggung, Pak. Karena ini adalah pekerjaan kami. Kami mempunyai biro jasa yang melakukan pekerjaan begini. Dan lain-lain yang memerlukan penyelidikan. Oh, iya. Gua sendiri 50%. Nah, sisanya lo bagi bertiga. Soalnya kan gua yang punya inisiatif nganterin tuh anak. Gak bisa dong. Semua tadi kan malu-malu kucing. Gua yang nyamber duit itu. Gua yang harus dapat paling banyak. Bah, aku yang pertama kali menghampiri tuh anak. Kalau aku tak salah, sudah sepantasnya lah kalau aku yang mendapat bagian terbesar. Ah, jangan macem-macem lu. Kan gua yang punya gagasan di wacana. Kalau gak ada gua, gak bakal ada duit. Atas. Brengsek. Habis dah banda gua. Begini aja deh. Nggak enak ribut sama teman soal duit. Kita bagi rata aja. Soalnya kalau dihitung-hitung soal jasa, semua punya jasa. Ini duit kan puluhan ribu semua. Lo kasih si Dorman 5.000. Ntar lo ambil 30, gue juga 30. Ide Dono tadi, untuk jadi detektif partikelir, gue pikir perlu dikembangkan. Oleh karena, di negara kita, nggak ada detektif partikelir. Bagaimana kalau kita buka semacam biro jasa untuk urusan beginian? Wah, itu sudah lama banget ada dalam otak saya. Kita dirikan yuk, aku yang jadi pemimpinnya. Mimpi apa yang nguap lu, Don? Bakal bikin perusahaan kan perlu modal. Gua bisa modalin. Nah, yang punya modal itu yang pantas jadi direktur. Lu ngaca dulu dong. Lu kan kayaknya barusan aja. Gara-gara banyak orang kota ngeborong tanah,
lu terus jualin tuh tanah warisan lu, ya kan? Kalau gua kaya, karena bisnis babe gua tinggi, intelek. Jadi gua dong yang pantas jadi ketua, jadi direktur. Alah, benar-benar. Kasino jadi direktur utama, aku jadi wakilnya, Endro direktur keuangan. Nah, sekarang si Dorman, karena dia tidak punya ide dan modal, dia jadi tukang sapu saja. Bah, kalau cuma mau jadi tukang sapu, tak perlulah aku jauh-jauh merantau dari Tarutung sana. Pokoknya, gue tetap jadi presiden direktur. Kalau kagak, gue misah, gue bikin sendiri. Ah, betul itu. Karena Dono juga sudah menetapkan diri jadi wakil direktur, aku pun jadi wakil lah minimal. Karena itu aku ikut dengan si Joy saja. Kita bersaing siapa yang hebat nanti. Pokoknya kita lihat aja ntar. Soal duit, babe gue pasti sedia. Iya. Ayo Don, babe gue pasti setuju. Dia akan drop modal. Kita cari kantor yang paling mewah. Setuju. Sompret. Bantuin dorong mobil gue dulu dong. Suruh tuh wakil direktur kamu. Hei, pantatlah sama kau.